Gua bawa ini cuman dia yang lagi level 100, sisanya kagak. Oke, sekali lagi. Serang Nenek Chiyo. Udah ronde 15. Yo guys, balik lagi dengan saya Ligo. Sekali kita bakal mainin game Ninja Crokinole guys ya. Di sini gua pengen ngasih tahu kalian ya guys. Kalau kalian udah dapat menu expedition ya guys di home ya. Di home ini ya guys ya. Gua bakal kasih tahu kalian ya. Di expedition di Realm Exploration ini ya. Karakter yang sangat berguna itu di sini menurut gua Yugito ya guys ya. Coba kita lihat ya guys ya. Yugito itu gila guys ya. Ini guys ya, kalau kalian lihat ya, Yugito itu salah satu karakter yang cocok dieksplorin. Kalau kita bandingkan dia ya guys ya, untuk sekarang ya, gue nggak tahu ke depannya. Untuk di awal-awal kayaknya bagus ya guys. Atributnya kita lihat 4.321.000. Kalau kita bandingkan dengan hero SSR yang lainnya, ya nggak beda-beda jauh lah guys ya. 21.000 sama berapa itu tadi ya, 4.000-an lah untuk level 100. Jadi kita bakal coba ya, Yugito ini GG guys ya kalau kalian lihat. Oke, kita realm ya. Dan kita bakal coba ke sini. Kita pasang ke Yugito aja, challenge. Kalian lihat ya, boss coming. Jeder. Jeder. Oh my god. Tuh ya. Serangan ini yang gue bilang, Sora sap 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 langsung mati. Tapi kalau kalian mau antisipasi ya, misalkan kalau kalian ini kalian pakailah hero SSR yang lain dulu. Jadi dia dilawankan di hero boss level 4 aja menurut gue ya guys ya. Menurut gue nih. Ya, biar dia nggak matinya cepat karena skill dia itu sangat membunuh banget ya. Sangat membunuh banget ya kalau kita serang nih ya di bentar ini dapat apa nih? Can you lead bla 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 Arjun Air Room. Oke. Okay. No problem. Thanks. Dapat. Wih, kalau kita nolong dapat 100.000. Jadi Realm Explorer ini sangat berguna juga buat kalian untuk nyari uang, nyari shard atau apa nanti kalian lihat ya. Oke, okay, kita pasang dulu Orochimaru guys ya. Orochimaru juga bagus ya untuk serangan awal ya. Tapi kalau kalian mau lawan bos-bos kayak gitu ya, untuk lawan bos pakai Yugito paling enak, paling cepat. Kita dapat ini ada shop ya guys ya. Beli mana ya? Mampus lah. Banyak kali nih. 1000 guys. Jangan buat Sasuke. Buat Sasuke guys. Nah ini Orochimaru aja dulu guys ya. Orochimaru aja dulu. Orochimaru sebenarnya bagus juga di sini guys ya, bagi kalian. Tapi tergantung lawannya kayak gimana. Oke. Nah ini nih permainan yang paling gue suka guys ya, gunting. Gue pasang. Bis, bener. Dapat guys. Dapat kalau draw dapat, kalau itu dapat, dapatnya dikit ya, gak masalah guys ya. Tapi kalau kita kalah, gak dapat ya. Nah ini kalau kita boss pakai Yugito ya, kalau lihat ya. Teng. Disembur dulu, habis itu dicakar ya guys ini. Satu hitnya aja udah bisa ngebunuh orang ya guys ya. Ini kita buka dulu, jadi bagi kalian ya, lumayan hadiah-hadiah di sini untuk God Stone, God Uang itu ya guys ya. Untuk upgrade senjata kalian juga nih, kita udah dapet ini ya, Secret Treasure. Dan kita bakal serang lagi pakai Orochimaru ya guys ya. Tapi mau pakai coba-coba kita pakai Nenek Chiyo ya. Kan Nenek Chiyo ini kan bisa nge-heal nih ya. Bakal mati nggak dia? Worried nggak pakai dia? Untuk di awal. Dia nge-heal terus nih. Ini sampai ronde berapa ini kalau dia nge-heal ya guys ya? Gak mati-mati. Kang healing. Serangannya biasa lagi nih ya. Kalian lihat dong. Sing. Cuman 2000. Tapi so far dia gak mati juga sih. Kalau kalian lihat ya, dia gak mati juga ya. Gak mati juga. Untuk di eksplorasi ini dia gak mati. Jadi menurut gua sih ya terserah kalian kalau kalian mau. Tapi sayang ronde juga guys ya kalau lawannya makin susah. Jadi kurang efektif untuk bawa Nenek Chiyo ya. Tadi gua bawa ini cuman dia yang lagi level 100, sisanya kagak. Oke, sekali lagi. Serang Nenek Chiyo. Udah ronde 15. Mamanya lah guys ya.
kagak dibunuh loh. Jadi kurang worth it buat nenek Cio, kecuali oh worried aja guys ya kalau kita lihat ya. The past love question give reward spending mood. Please listen to me. The fat ship Sakura. Fat ship maksudnya? Fat ship itu apa guys ya? Hah? Fat ship. Ship. Domba. Domba siapa? Ino ya? Ino atau Tsunade? Ino. Siapa? Gue enggak tahu. Oke, kita bakal ngebet ya. Gunting. Please 200. Enggak berkurang ya? Oke, enggak berkurang. Gue takut udah berkurang, guys ya. Untuk di shop kalian bisa lihat nih ada diskon ya 60% juga ini. Ini murah banget nih. Ini murah banget guys. Ini termasuk sangat murah. Beli 5 biji 750 nanti aja lah ya. Nanti aja. Jadi untuk explore itu kalian bawa level-level Orochimaru atau apapun itu 2 hari berlangsung ya kalau kalian di mana ya bentar ya. Expedition ya guys ya. Nah, ini bakal kebuka di level 90, 120. Nah, ini coming soon ya. Jadi, ya waktunya tinggal segini lah. Ntar bakal reset lagi ya harusnya ya. Dan untuk di Heaven Halloween kita bakal ngeklaim ini. Oke, lumayan ya. Dan untuk di excitement event, jangan lupa kalian ngeklaim ini. Everyday lumayan dapat ya. Dapat lagi. Dan ditambah lagi kita lihat yang Sasuke. Sasuke ini udah terakhir kali ya, guys ya. Kita bakal gacha lagi ya. Kita udah masuk peringkat berapa? Wih, peringkat 63. Oke, kita gacakan ya. Mampus gak dapat satu doang loh. Gak cukup lagi guys. Sekarang kita lihat skor kita berapa nih. Sekarang kita masuk peringkat 57 ya. Peringkat 57 dan... Oke. Dapat 5 shard. Kalau kita masuk ke peringkat 50, 15 shard. Gue butuh berapa ya tinggal si Sasuke ini ya. Sasuke tinggal, wah masih, waduh. Kalau gue dapat segitu, man, ini kenapa ini? Kalau gue dapat segitu, 15, berarti gue kurang 15 ya, 34, kurang 10 guys. Oke, kita bakal bukain ya. Siapa tahu dapat Sasuke dari sini. Oke, dapat Jirobo nggak masalah guys ya Jirobo ya. Yuk kita balik lagi ke mana ya kalau ini, Konoha Expedition. Konoha Expedition. Expedition Dream Explore ya. Seperti biasa pakai Orochimaru. Jadi level bawa aja karakter kalian yang di sini ya guys ya. Tipe hitter ya, tipe hitter aja guys ya. Tipe hitter atau enggak healer juga bisa, tapi jangan kayak nenek Chiho, healer terus guys ya. Bola kayak Sakura atau apapun kayak gitu bisa, masih bisa guys ya. Jadi so far okay lah kalian bawa aja. Serang. Dibakar lagi. Oke. Ada penyihir, bentar. Ini apa nih? Misterius, bla 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 bla. Ya, press score question. Oke, okay. Ini kayak pertanyaan-pertanyaan, guys ya. What star ninja cannot recruit, sir? 4 ya? Cannot be recruit. Bener gak ya? Empat ya? Aduh, enam. What not thought it mod? Apa ini? Tipe spot? Oke, bener. Sustainable secret technique. Ninjutsu combo. Ninjutsu ya? Ninjutsu itu Asuma. Conan ya? Astaga. Oh iya, Conan. Lupa gue guys, lupa. Sorry. Asuma kan taijutsu ya? Kalau nggak salah ya. Ini bakal menang ya, nggak mungkin kalah ya. Oke. Dapat buff ya, dapat buff. Nah, jadi kalau kalian udah melewatin explore ini ya, kalian nggak bisa ini guys ya. Nggak bisa kembali lagi ke sini ya guys ya. Ini 3000 pun lumayan nih, 50 share ya. 50-60% beli nggak ya? Tapi gue pengen dapet shard Sasuke. Jadi nanti aja ya, gak masalah guys ya.
biar kita dapat Sasuke SSR, udah pasti dapat daripada kita ngegacha tidak dapat yang pasti, benar gak? Oke? Okay? Gitu. Jadi, kalau ada masih event tuh, wih langsung mati, oke bosnya. Bawa ini aja lumayan. Oke, kita climb dulu. Next level. Dan kita bakal hajar lagi pakai Orochimaru pun udah oke ya. Jadi makin naik makin ke atas tuh makin susah lawannya guys. Makin sakit tuh. Jadi naikin aja star kalian ya. Oke. Oke, gimana teman-teman menurut kalian? Di sini gua bakal mainkan event Halloween. Mana event Halloween-nya? Nih Holly ini ya. Jangan lupa guys ya, mainin event ini juga. Kalau kalian you can purchase di Holy Night nih. Kalau kalian pengen ini, beli bisa beli di sini. Sampai 99. Terserah kalian mau beli atau tidak ya guys, mau nyesekan event ini. Ya, karena rewardnya di sini lumayan ya. Dapat candy, Holy Candy, dan kalau kalian tukarkan ya di sini. Candy itu bakal dapat misalkan kalian terkumpul ada dapat 100 ya, bisa beli ini. 500. Udah pasti dapat bintang 5 ya. Ini pasti permanen ya. Golden Egg gua nggak tahu, belum pernah coba ya. Samsara Coin juga sangat guna ya. Samsara Coin ini guna banget ya. Buat apa bang? Samsara Coin itu kalau nggak salah ada di shop deh. Bukan di shop, di mana ya? Gua lupa ya. Ada di event kalau nggak salah. Bukan di time event. Oh iya teman-teman, dia ada di menu benefit ya guys ya. Kalau kalian ke benefit, kalian lihat sini, Samsara Shop. Nah, ini kalau kalian kumpulkan ya guys ya, lumayan tuh ya. Bisa kalian tukarkan dengan hero-hero SSR yang ada di sini. Jadi bagi kalian ya, yang ada di Halloween ini, kalau kalian kumpulkan ya di Holy ini, kalau kalian beli. Ini kalian kumpulkan Samsara Coin ya guys ya, 100, 100, 100. Kalian bisa beli 5 ya. Lumayan 5 koin dikumpul dikit demi sedikit bisa dapat hero SSR yang bisa kalian tukarkan di benefit ini ya guys ya. Di Samsara event ya. Tuh. Ya. Untuk dapetinnya ya ada di event doang nih tuh, time event and packs. Jadi bagi kalian kalau mau di event ya cuman di event doang sih. Siapa tahu nih bakal nambah ya nanti di next update atau enggak, hero-nya bakal di-update. Gua enggak tahu bener atau enggak ya. Jadi ya seperti itu ya. Oke teman-teman, gak ada lagi yang pengen gue jelaskan. Jadi menurut kalian kalau expedition kalian bisa, wah ada cross server udah kebuka. Oh my god, mantep ya teman-teman ya. Nanti gue bakal jelasin juga. Oke teman-teman, gue Ligos pamit undur diri. Semoga aja bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kurang dari gue ya, semua maaf ya. Karena gue juga lagi belajar main ini game. Jadi gue harus mempelajari skill-skillnya sama event-event yang bakal keluar juga yang harus gue pelajarin juga. Oke, gue Aldi, gue Smiley, see you semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, tinggal komen, dan aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif live dari gue maupun konten-konten menarik dari gue. Gue Aldi, gue Smiley, see you semuanya. Bye-bye.